Weton Jumat Kliwon memiliki nilai Neptu 14 dengan sifat lakuni rembulan. Selayaknya rembulan, mereka mampu menjadi penerang bagi orang lain. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Karena subscribe itu gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Inilah 5 ciri khas weton Jumat menurut primbon Jawa. Weton Jumat dilambangkan dengan air, beragamnya watak yang akhir pada hari Jumat, tetapi mereka tetap punya kesamaan, yakni mereka mudah bergaul atau bersosialisasi di lingkungannya. Dalam perhitungan Jawa, hari Jumat dijelaskan memiliki nilai Neptu 6. Bila digabungkan dengan masing-masing pasaran akan menghasilkan nilai Neptu yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda. Dan kemudian Neptu itu nantinya bisa digunakan untuk mengetahui watak, peruntungan nasib, hingga jodoh seseorang anak. Oke, marilah kita simak weton apa saja. Yang pertama adalah Jumat Pon. Weton Jumat Pon memiliki Neptu berjumlah 13 dengan sifat lakuni lintang. Orang yang memiliki Neptu 13 adalah pribadi yang moh dadi punjeran, melok-melok ora iso digayuh. Mereka memiliki pesona luar biasa sehingga orang senang berkumpul di sekitarnya. Meski begitu, menurut primbon Jawa, weton dan watak mereka tak bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini karena jiwanya cenderung senang berpetualang sehingga sulit menetap. Buruknya yakni senang membantah dan cenderung sulit dinasihati. Yang kedua adalah Jumat Kliwon. Weton Jumat Kliwon memiliki nilai Neptu 14 dengan sifat lakuni rembulan. Selayaknya rembulan, mereka mampu menjadi penerang bagi orang lain. Orang ini adalah tipe pendengar dan pemberi saran yang baik. Tak heran jika banyak orang meminta pendapatnya dalam berbagai hal. Singkatnya, mereka penunjuk jalan bagi teman-temannya yang sedang bermasalah. Sosoknya juga memiliki citra cerdas dan mudah bergaul dengan siapa saja. Di sisi lain, weton Jumat Kliwon tergolong pemarah dan sulit digoyahkan pendiriannya. Yang ketiga adalah Jumat Pahing. Weton Jumat Pahing memiliki Neptu berjumlah 13 dengan sifat lakune srengenge. Dalam bahasa Jawa, srengenge artinya matahari. Bagaikan matahari, kehadirannya menghangatkan dan seringkali membuat orang lain nyaman. Mereka adalah orang yang ramah dan mudah bergaul di lingkungannya. Di sisi lain, mereka sebenarnya sangat pemarah dan mudah ngambek. Orang dengan Neptu weton 15 memiliki watak pendendam. Mereka memiliki kecenderungan membalas perlakuan orang lain yang membuatnya sakit hati. Yang keempat, Jumat Wage. Weton ini memiliki Neptu Jumat 6 dan Wage 4. Neptunya berjumlah 10 dengan sifat pandito bangun teki. Karakter utama mereka dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah gelem nuturi wong tapi gak gelem dituturi. Artinya mereka senang nasihati orang namun tidak mau dinasihati. Tak heran jika mereka cap kali membantah orang, namun sebenarnya mereka adalah pribadi cerdas dan tak mudah tersinggung dalam bersosialisasi. Secara umum,
mereka cukup mudah mendapatkan teman. Yang kelima adalah Jumat Legi. Weton ini memiliki nilai neptu berjumlah 11. Orang yang lahir pada weton Jumat Legi dikenal memiliki sifat lakune setan. Orang yang lahir pada neptu 11 digambarkan dengan kalimat ela elu gak dadi pimpinan. Menurut primbon Jawa, orang dengan neptu weton 11 tak cocok menjadi pemimpin. Mereka tipikal pribadi yang plin-plan sehingga tak dapat mengambil suatu keputusan. Di sisi lain, mereka termasuk orang penyabar, dermawan, dan gemar menolong sesama. Oke, demikianlah tadi 5 ciri khas orang yang lahir pada weton Jumat menurut primbon Jawa. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah. Kesalahan merupakan kehilafan pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.